Saya dapat banyak soalan kan. Kadang-kadang banyaklah terutamanya si isteri. Isteri yang tidak bekerja ataupun kalau orang kampung saya dipanggil housewife. Suri rumah. Kan, suri rumah ataupun isteri yang tak bekerja ni, dia kena pastikan, dia kena paksa tau. Paksa suami untuk ambil hibah takaful. Sebab apa saya kena, saya bagi tahu kena paksa? Paksa ni dengan kemampuan lah. Maknanya kalau ada kemampuan, you paksa suami you ambil. Sebab apa paksa kena ambil? Sebab pertama kena faham eh, ada isteri yang tak bekerja, housewife tadilah. Kalau you menonton kan, kalau isteri, para isteri menonton, dia kena paksa suami dia ambil. Pertama, every month suami dapat gaji, suami yang bayar segala commitment yang ada. Suami bayar hutang, dia bayar kereta, dia bayar rumah, dia bagi nafkah, everything lah, anak sekolah, makan, minum daripada pendapatan suami. Cuma bayangkan, you all bayangkan, mati ni satu kepastian. Suami meninggal, kan, meninggal kemalangan ke, meninggal sakit, meninggal, automatik terputus pendapatan keluarga. Soalan dia, macam mana isteri nak survive ni? Isteri tak ada kerja. Isteri tak ada pendapatan, dia mengharapkan pendapatan daripada suami. Pendapatan tak ada, terputus, macam mana isteri nak survive? Sedangkan, kereta ada hutang ni. Sebab penama dia bukan isteri. Rumah ada hutang ni. Kan, komitmen bulan-bulan. Hutang suami belum masuk lagi kalau ada orang tuntut sebagainya kan. Hutang bank sebagainya. Kan, kalau semua ni tak dapat diteruskan oleh sebab tak ada pendapatan, soalan ni macam mana isteri nak survive, nak bayar segala commitment yang ada. Belum lagi cerita makan, minum sebagainya kan. That's why pentingnya, isteri, kalau suami ada kemampuan, paksa dia ambil. Ambillah serendah mana, semampu mana yang kita boleh ambil. Daripada kita, bila berlaku kematian di Malaysia hari ini, terutamanya isteri housewife rumah, tergantung. Tergantung maknanya, tak ada tempat nak bergantung. Kan, tak ada orang nak bantu lah sekali. Sebab bila berlaku kematian, tanggungjawab jaga isteri adalah keluarga sebelah suami. Tapi bila dah yalah, macam-macam berlaku, last sekali dia balik kepada mak ayah dia. Tapi benda ni kita tak nak berlaku kepada terutamanya suri rumah. Pastikan kalau ada kemampuan, ambil lah. Buatlah RM100 sebulan, serendah RM100 pun boleh dapat paling tidak pun dalam RM200,000 untuk selesaikan pertama komitmen kita dan juga hutang kita. Ingat, sebab kita ada anak kita, masa depan yang perlu diteruskan. Boleh guys? Assalamualaikum.